الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام نفع في علومه في دارين آمين فصل في الصبر على المصائب. Ini pasal tentang sabar atas segala musibah. Kita ini tidak pernah luput dari musibah selagi kita masih di dunia. Man macam-macam dah. Ada aja. Obatnya adalah sabar. Senjatanya sabar. Enggak ada lagi kalau bukan sabar. Ya, ini saran dari Allah. Ya, saran dari Nabi. Akhraja Syaikhani telah mengeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim hadis Anna bintan lahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang dimaksud putri Nabi di sini adalah Zainab, putri Nabi yang bernama Zainab kata ulama. Arsalat ilaihi, beliau pernah mengutus seorang utusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tad'uhu. Beliau putri Nabi mengundang Nabi, wa tukhbiruhu, dan memberitakan kepada Nabi, anna ibnaha, bahwa ya, putranya, berarti cucu Nabi, berarti cucu Nabi. Jadi putra daripada putri Nabi, berarti cucunya, fil mauti, meninggal dunia. Dikabarin meninggal dunia. Jadi anak ngadu sama baba, ya, kalau cucunya meninggal dunia. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lir rasuli, kepada utusan putrinya. Kan tadi ngirim utusan. Kata Nabi kepada utusan putrinya, irji' ilaiha fa'akhbirha, kembalilah engkau, pulanglah engkau kepadanya, kepada Zainab putri Nabi. Fa'akhbirha, lalu beritakanlah kepadanya, kepada Zainab, kepada putri Nabi, anna lillahi ma akhadha, bahwasanya bagi Allah, milik Allah, hak Allah apa yang dia ambil. Walahuma a'ta, miliknya apa yang ia beri. Allah boleh ambil karena miliknya, Allah boleh beri karena miliknya. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma, setiap sesuatu di sisinya ya ada waktu yang sudah ditentukan. Emang udah ajalnya. Famurha, perintahkan olehmu akan dia, akan Zainab putrinya, fal tasbir wal tahsabit wal tahtasib, perintahkan kepadanya, hendaklah engkau sabar dan hendaklah engkau menahan diri, tahtasib ini adalah menahan diri, bersabar mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang juga yang menerjemahkan nih tahtasib ya, ulama ya, ada dua ya. Pertama mencari pahala, yang kedua mencari ridho Allah. Ya. Kalau saya baca dalam hadis-hadis kemudian para ulama menjelaskan ihtasib, ulama kadang menjelaskan dua itu. Ya, minta pahala ya, sabar minta pahala, menahan diri minta pahala ya, tetap ya demikian ya, atau minta ridhonya Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Nabi nasihatin kepada putrinya supaya sabar. Enggak ada lagi sabar. Sabar. Wal Bukhari riwayat Imam Bukhari mali abdil mukmini. Ya. Tidak ada bagi hambaku yang mukmin iza qabattu safiyau apabila ya aku mencabut ya ruh qabat ini menggenggam maksudnya aku mencabut ruh safiyahu akan ya sahabatnya safiyahu orang yang mencintainya sahabatnya yang tulus mencintainya min ahli dunia daripada ahli dunia di dunia ini summah tasaba'u kemudian dia sabar mengharapkan pahala dari Allah temannya sahabatnya keluarganya meninggal dunia tidak ada balasannya itu illal jannata kecuali surga masyaallah. Suaminya meninggal sabar, anaknya meninggal sabar, istrinya meninggal sabar, tidak ada balasannya. Illal jannata kecuali surga. Masyaallah begitu. Sabar. Memang berasa banget kalau ada suami istri itu, suami istri meninggal, istrinya meninggal. Saya pernah dapetin orang seperti itu, masyaallah. Udah berbulan-bulan, bahkan udah ketemu tahun masih sedih aja tuh. Saking cinta sama istrinya. Masih ingat aja. Itu cinta yang sampai mati begitu, bukan cinta sampai mati, aku lera mati, bohong itu. Engkong saya, iya. Begitu juga sama tuh. Istrinya meninggal, nangisnya luar biasa, sedihnya masya Allah. Sampai tidur sendiri enggak enak, sampai adik saya disuruh temenin tidur di situ. Saking rasa kehilangan. Begitu pula seorang istri, suaminya meninggal dunia, sedih. Sulit tergantikan. Sulit tergantikan, sedih. Mau diajak nikah, apalagi anaknya masih banyak, kecil-kecil, enggak mau. Dia lebih sayang kepada anak-anaknya, amanat dari Allah, amanat dari suaminya. Masya Allah. Jangan suami belum lama meninggal, udah kawin lagi. Emang kagak boleh? Ya boleh, cuman kemahatan tega banget kayaknya gitu ya. Pernah ada orang begitu, Pak. Padahal udah tua, perempuan ini udah tua, suaminya meninggal dunia. Datang kepada saya. Minta saya nikahin. Padahal suaminya sahabat saya. Suaminya ngaji sama saya. Udah tua, umur 60 ke atas. Mungkin hampir 70 mungkin, 60 ke atas. Datang kepada saya, minta dinikahin. Saya bengong. Allahu Akbar ya Rasulullah. Dia lihat ekspresi wajah saya. Dibilang begini. Pak Ustaz enggak tega ya? Pak Ustaz enggak tega ya? Iya, saya enggak tega. Masya Allah. Ya bukan apa-apa ya, Nek. Saya bilang begini emang. Nanti besok jangan sekarang ya, saya begini. Dia itu mau ya, nikah lagi. Bininya mau nikah lagi sama orang lain setelah suaminya meninggal dunia. Saya diminta untuk menikahkannya. Saya bilang,
Jangan sekarang. Dilihat ekspresi wajah saya. Nggak tega ya, katanya nggak tega. Ya nggak tega lah. Belum lama masalahnya, belum lama ini. Belum lama. Nah, kalau ada seorang udah tua, ya duitnya banyak Pak. Orang kaya, tanahnya luas. Suaminya meninggal dunia, lalu mau nikah lagi. Tanda tanya tuh. Kapan gerangan cinta bersemi? Oh. Antara suami yang baru sama dia. Jangan-jangan selagi ada suaminya sudah ada tuh cinta. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Seharusnya orang kalau udah tua itu semakin cinta. Udah enggak ada pengen apa-apa kecuali pengen ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Hidup berdua menemani ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya begitu kita. Kalau udah tua tuh istri itu teman kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala dengan secara totalitas. Yang namanya gitu-gitu udah enggak kepikiran lagi. Ya. Yang namanya gitu-gitu udah enggak kepikiran lagi. Apalagi ketika udah suami meninggal dunia, maka fokus sudah lebih ibadah. Nah, kecuali istri meninggal, suami nikah lagi, enggak apa-apa Bu. Jangan dipesan, ayah awas kawin lagi. Jangan begitu. Bahkan suruh kesianan kalau istri meninggal, suami enggak nikah lagi, kesianan. Yang udah-udah kita lihat kesianan. Oh iya, jebengong aja gitu ya. Pelangap-pelongo. Kenapa? Karena berbeda anak sama istri. Begitu Bang Haji ya? Beda. Kalau anak gak berani masuk semuanya, kita pun canggung. Tapi kalau istri berani masuk semuanya, kelihatan semua berani istri. Tapi kalau anak gak berani. Ya, Masya Allah. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis, man usiba bi musibatin, siapa saja yang ketimpa musibah, satu musibah, fal yadhkur musibatahu bi, maka hendaklah dia ingat akan musibahnya denganku. Ya. Ketika denganku maksudnya musibah aku, ya. Fa innaha a'zamul masaibi, karena sesungguhnya itu paling besar musibah, yaitu meninggalnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu musibah paling besar. Wa kana al-qadi Husainan, adalah qadi Husain min akabir a'immatina, di antara paling pembesar-pembesar imam-imam kita. Akhaza min hadza, ia telah mengambil daripada ini, qaulah akan perkataan allazi qarrar aqarruhu alaih, yang telah mereka mengikrarkan akan di atasnya. Yajib wajib ala kulli mu'minin, atas setiap mukmin, ayyakuna huznuhu ala firakin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wajib atas setiap mukmin bahwa ada bersedihnya atas berpisahnya nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggalnya nabi sallallahu alaihi wasallam, minad dunya, daripada dunia. Aksaro, lebih banyak minhu darinya, ala firaki abawai, atas berpisah dua ibu bapaknya. Bapak meninggal sedih, nabi meninggal lebih sedih lagi. Kama yajibu, sebagaimana wajib alih atasnya, ayyakunan nabiyyu, adalah nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabba ilaihi min nafsi wa ahli wa mali, lebih dicinta ya kepadanya daripada dirinya, keluarganya, dan hartanya. Jadi kita sekali-sekali nangis karena nabi. Mengalir air mata karena nabi. Bersedih karena nabi. Berduka cita karena nabi. Pernah enggak air mata
Bapak ibu menangis karena Nabi. Di kamar sendiri ingat Nabi. Sekali-sekali itu. Insya Allah nyambung sama Nabi. Insya Allah. Sendiri. Bukan di banyak orang. Ya. Wa fi akhara, dan pada yang lain, innamas sabru inda sadmatil ula, sesungguhnya yang namanya sabar itu ketika pukulan yang pertama. Jadi yang nama sabar itu ketika pukulan pertama, ketika awal dapat kabar, dapat musibah, lalu dia sabar, itu yang namanya sabar. Ayat artinya innama anyasanya yukmadu sabru, dipuji sabar, inda mufaja'atil musibati, ketika datang mendadak musibah, ketika dadakan musibah, dadakan datang kabar musibah sampai dengar ke telinga kita lalu kita sabar, itu sabar. Udah 3 hari, 2 seminggu sabar dah, bukan sabar itu mah. Udah banyak hiburan itu mah ya. Wa amma fima ba'da ba'du, dan adapun pada apa yang setelahnya, setelah ya awal berita ya kena musibah, fayaqa'u sunu taba'an, maka terjadi lupa ya, ada hiburan ya, secara tabiat. Biasanya ya ada hiburan yang lain, itu bukan. Orang banyak nasihatin, dah sabar aja itu. Wa min sama, dan dari alasan di sana qala ba'du, berkata sebagai mereka yang bagi siogianya lil akil, bagi orang yang berakal, ayyaf ala binafsihi awwala ayyamil musibati. Seyogianya bagi orang yang berakal, dia melakukan dengan dirinya awal hari-hari musibah, ma yaf'aluhul ahmaku ba'da khamsati ayyamin. Ya, apa yang dilakukan oleh orang yang bodoh, ya, maksudnya perlakuan perbuatan yang baik setelah 5 hari. Ya, habis 5 hari ya hendaknya berbuat yang baik kena musibah. Wa fi akhara, dan pada yang lain, annadarba 'alal fakhizi, fakhizi inda musibati yubitul ajra, bahwa memukul atas paha, pukul-pukul, kesel, sedih, kesel, dipukul dirinya, dipukul pahanya ketika kena musibah, itu menggugurkan pahala. Jadi enggak dapat pahala. Jadi jangan sampai kita demikian. Wallahu a'lam bishawab.